Alright, HotScoop minggu ini masih lagi bersama Sarah. Siapa lagi kalau yang nak share information dengan korang pasal artis tempatan ni? Mestilah I. Walaupun I baca komen, lately ni ramai kecam I, cakap I makin menggedik lah apalah. So, minggu ni kita tone down sikit, kita lebih control. Okay, kita nak cerita pasal artis-artis yang suam-suam kukunya dulu tapi sekarang ni dah meletup, nama meningkat naik. Korang tahu tak suam-suam kuku apa? Kalau tak tahu, pergi Google lah. Zaman dulu sekolah rendah ada belajar tau. Tak kalau korang tak ingat. Baiklah, artis pertama kita ada pemenang anugerah bintang popular berita harian yang ke-30, Fatah Amin. Kalau dulu Fatah Amin ni, dia dah lama dah berlakon sebenarnya. Tapi ramai pengarah tak nak ambil dia berlakon sebab katanya kayu. Jadi korang tengoklah dia sekarang. Walaupun kayu, tapi masih still banyak job menang anugerah. Ha! Yang penting Sarah respect Fatah Amin ni, Sarah kagum sebab makin lama orang kecam, makin meningkat naik nama dia. So korang semua please, kecam saya kat bawah supaya saya cepat meningkat naik. Tapi Fatah Amin ni makin lama makin hello saya tengok. Ha! Dan kebetulan Sarah ni macam single dan available. Lah, Fatah dah menang botes. Kau tak hater sebelum ni. Seterusnya, dalam senarai Sarah, kita ada si kecil molek Sweet Kiss Mina. Yes, kalau dulu Sweet Kiss Mina ni dikenali dengan nama Sweet Farhana. Tapi yang penting Sarah nak bagi tahu yang baru-baru ni Sweet Kiss Mina ada menang artis baru wanita popular ABPBH. I tak tersasul kat situ. Tahniah Sweet Kiss Mina. Ada kecil sebab besar di Sweet. Okey, artis seterusnya, Sarah ada Syafiq Kyle. Okey, Syafiq Kyle ni dia mula berlakon pada tahun 2011 dulu. Alah, masa mula-mula dia berlakon dengan Tok Adi. Tu tak ada siapa pun nak pandang. Tapi sekarang, sejak dia berlakon dengan Mawan Rashid dalam Suamiku Paling Sweet tu, mulalah semua orang pandang dia, meletup-letup cerita tu, dia pun meningkat naik sekarang ni. Artis seterusnya, kita ada Mawan Rashid. Artis yang berasal daripada negeri Cik Siti Wan Kembang ni, dulu dikenali sebagai Ratu Kik. Kini Mawan Rashid dah ada 1 juta followers dekat Instagram dan yang penting Instagram Sarah masih hamba, tak cukup 1 million lagi. Okey, dan kalau korang ingat Mawan ada berlakon dalam cerita Tundukkan Playboy itu, korang sedar ke tak? Tak perasan kan? Pergi cek balik. Finally, dalam senarai Sarah, kita ada Rin Rahim. Artis yang muka ala-ala Bollywood cantik tu. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2012, dia ada masuk reality program Pilih Kasih 3. Okey? Datuk Roshamnu buat tu yang Sarah tak lepas masuk tu. Ya. Dan dia jadi juara, okey? Ha, sejak jadi juara tu, Rin Rahim mulalah aktif sebagai seorang pelakon. Dan kalau korang nak tahu, Rin Rahim ni sebenarnya adalah seorang hairstylist juga tau. Baiklah, itu saja yang Sarah ada untuk minggu ni. Tapi kalau korang ada idea apa-apa lagi untuk topik yang korang nak Sarah kupas, boleh komen dekat bawah, okey? Tak ada masalah. Dan sekarang ni, dah habis lah waktu kerja. Cut lah, balik-balik. Ciao! Hot FM.